Saipul Jamil beri peringatan keras ke Gilang Dirga yang umbar keburukan Lesti Kejora. Konflik antara Gilang Dirga dan Lesti Kejora sempat memanas beberapa waktu lalu. Hal itu bermula ketika Gilang Dirga membahas fenomena nikah siri Lesti Kejora. Sebagai sahabat dekat, Gilang Dirga merasa sedih lantaran tidak tahu soal pernikahan siri Lesti Kejora. Sehingga Gilang Dirga sangat menyayangkan aksi Lesti Kejora dan Rizky Billar yang menutupi hal itu. Maka tak ayal jika Lesti Kejora disebut membohongi publik akibat menyembunyikan pernikahan siri tersebut. Meski begitu, Saipul Jamil selaku mantan juri dari Lesti Kejora merasa perlu memberikan peringatan pada orang yang julid. Bagi Saipul Jamil, puncak karir yang kini didapatkan Lesti Kejora semata-mata karena kerja keras. Maka sepatutnya, menurut Saipul Jamil, teman terdekatnya belajar darinya, bukan malah menyerangnya. Peringatan Saipul Jamil untuk orang yang julid dan iri pada Lesti Kejora dilihat di keren raya tehimalaya.com dari kanal YouTube Seleb On Cam. Banyak yang gak suka teman Lesti, kayak Bang Gilang Dirga juga sering begitu, tanya oknum dia. Dijawab Saipul Jamil dengan lugas, bahwa musuh yang datang dari satu profesi adalah hal yang wajar. Kan saya bilang, kadang-kadang satu profesi itu ada yang iri, ada yang julid, salah justru. Dengan cara lu pansos yang negatif, cari musuh, gak berkah, beber Saipul. Akan tetapi, kata Saipul Jamil, sebaiknya para teman dekat yang pansos minta pekerjaan saja pada Lesti Kejora. Minta kayak ke Dedi, "Dik, gue mau jadi asisten dong," ungkap Saipul. Sehingga orang-orang tidak sengaja mengumbar keburukan temannya. Kalau ada keburukan atau aib seorang, jangan lu umbar, kata Saipul. Adapun pesan dan peringatan dari Saipul Jamil untuk teman Lesti Kejora yang julid, termasuk Gilang Dirga, diminta bersabar. Pasarnya, menurut Saipul Jamil, semua orang itu bergantian giliran di puncak karirnya. Sabar, semua gantian, ini waktunya Lesti, nanti mungkin tahun depan giliran lu, buka Saipul Jamil.